Hello guys, hari ni aku akan tunjukkan apa cara nak buat sambal udang. Tapi bukan sambal udang biasa lah. Tak, memang biasa pun, tapi dia sambal udang paling mudah, paling simple, paling sedap, semua paling lah. Okay, jom kita mula. First, tanpa kena kupas bawang. Bawang ni kupas biji dulu untuk apa, sebab ni kita nak buat kuah dah, nak buat sambal. So, sambal tu memang kena ada bawang. Kalau tak ada bawang, apa memang fail lah. Next, sambal perlukan serai. Ni aku pakai 2 batang je. Tak payah lebih-lebih sekali dia berbulu banyak kan. Kalau macam aku potong menyerong sebab sekali kita nak masuk dalam blender sekali. Senang sikit nak blend. So, masa ni hampa ambil lah blender, masukkan bawang dengan serai yang kita dah potong tadi. Lepas tu hampa perlukan belacan. Belacan ni macam mana nak abang tau. Dia tak ada unit measurement yang spesifik. So, hampa ambil lah dalam 2-3 jari tu. Lepas tu 2 sudu cabai blender ataupun cabai giling ataupun cili buh. Tah lah banyak nama tapi benda yang sama. Dan next, hampa boleh masukkan sedikit air dan boleh pergi blender. Kita pergi kat periuk pula. Hampa masukkan minyak. Minyak ni bagilah banyak sikit sebab kita nak tumis. Hak ni mak aku cerita lah, kalau nak pergi sedap lagi sambal tu, hampa kena tumis dulu bawang asing. Bila bawang tu dah agak-agak garing tu, baru hampa masukkan sambal yang kita blender tadi. Masa ni hampa tunggu lah sampai dia masak. Kalau dia dah pecah minyak tu, hampa tambah ayam. Lepas tu dia kering, dia pecah minyak sekali lagi, hampa tambah ayam lagi. So masa ni kita akan gulakan dia. Hampa masukkan gula kabung. Gula merah, gula garet semua boleh lah. Jadi gula. Tutup balik sampai gula tu cayak. Lepas tu buka balik. Part ni aku tak tahulah, kalau hampa suka cabai tu merah, hampa tak ada bubuh kicap. Tapi aku suka dia hitam-hitam sikit, so bubuh lah kicap. Seimbangkan rasa dia dengan garam. Lepas tu hampa tunggu ada pecah minyak lagi. Kacau-kacau-kacau. Dan masa ni kita boleh buat udang. Udang ni pun sajaklah, aku tak buat awal sekali dia lihat macam bangun subuh. Boleh lambat tak apa, sedap lagi. Dan udang ni pun akan keluarkan air dah sendiri. So sambal tu hampa kena bagi betul-betul kering lah. Masukkan sekali bawang, asam keping, kacau-kacau-kacau dan jap aku nak goreng ikan. Jap eh. Kacau lagi sampai udang tu masak. Lepas tu dah siap masak, hampa tahu daun sup lagi nampak mahal. So siap sudah sambal udang kita. Kan hampa tengok bukan payah pun. Sambal ni kalau hampa suka boleh makan dengan nasi. Hampa nak buat sambal nasi lemak boleh. Tak pun nak saja-saja lah, nak cicah roti ke boleh juga. Itu sajalah video kita pada kali ini. So selamat mencuba dan selamat menerai. Macam biasalah, kalau hampa suka video ni, hampa boleh like dan tinggalkan komen. Lepas tu tolonglah subscribe sekali, lepas tu tekan loceng tepi tu. Dan kalau hampa tengok lagi banyak video yang pendek-pendek, hampa boleh pergi aku punya Instagram, Facebook, Twitter, semua ada. Dalam YouTube ni pun ada. Check lah.